Jadi di sini di pasir-pasir banyak lubang-lubang. Itu lubang-lubangnya anak-anak. Enggak. Jadi di sini banyak lubang-lubang di pasir pantai, itu lubang-lubangnya anak-anak kepiting yang bakal. Kalau diperhatikan nanti banyak yang ini jejak kerbau. Bubar kepiting-kepitingnya. Wah. Bagaimana? Ada kepitingnya? Kepiting kecil? Ada tadi, guys. Ini kecil. Ah, nampak dia, nampak gak ya? Oh, itu dia tadi jalan. Itu. Dia warnanya mirip sekali sama pasirnya, jadi bisa berkamuflase dia. Cak pelan-pelan. Oh, ini dia. Ih, nampak dia kecil. Oh, begitu rupanya bentuknya. Yeah. Bagus ya. Bagus sekali. Gitu, guys. Jadi ini makanannya apa kira-kira? Makanannya ya plankton-plankton yang ada di pasir. Dia bertahan hidup. Kalau umurnya berapa tahan lamanya? Ah, itu saya kurang tahu sih. Saya bukan ahli biologi. Itu jalannya menyamping memang ya? Iya. Iya, jalannya menyamping, nggak bisa ke depan ya? Oh iya ya. Inilah. Kalau ada kepiting yang bisa jalan ke depan itu hanya bisa Mr. Krab di SpongeBob. Oke. Oke, mantap. Oke. Mantap. Di sini dapat kerang, dapat kepah. Bukan kepah ini, apa namanya ini? Siput. Sedap sekali. Kita menjejakkan kaki di Pantai Binasi Sorkam. Inilah pantai seluasnya, rata.